Kita lagi di mana, Om? Pantai Cepara. Pantai Cepara Cipanglay, ya, Om ya. Kita merasakan bahwa pantai ini lebih asik daripada Pantai Jayanti menurut kami loh ya. Soalnya kalau di sini, teman-teman di sini itu khusus buat liburan. Jadi nggak jadi satu. Misalnya kalau Jayanti itu kan kita bisa yang pelelangan ikan, kemudian apa namanya pasar. Kalau di sini khusus untuk liburan. Jadi teman-teman kalau pacaran tuh bisa naik EPP, sewa EPP itu berapa, Om ya? Udenannya belum tadi, Om? Ya paling 50.000. Ah, udah asik 50.000. Terus tempatnya nih, pasirnya enak. Pasirnya bagus tuh. Pasirnya hitam gitu. Jadi tuh teman-teman lihat kondisinya ya. Jadi di sana tuh asik banget. Nggak boleh berenang ya, nggak boleh berenang di sana ya, karena ini airnya kalau Pantai Selatan tuh airnya besar ya, Om ya. Nggak kayak Pantai Utara. Pantai Utara juga besar sih, ada tempat-tempat yang memang khusus untuk yang buat ini, buat renang. Kayak yang kemarin kita di mana tuh, yang di Jakarta tuh, yang di Pulau Pari, pantainya aman buat berenang. Kalau sini mau bahaya, ngeri. Bisa kesapu, bisa bahaya gitu. Jadi gitu teman-teman ya, saya mau nerbangin drone dan teman-teman lihat gitu. Silahkan komentar buat teman-teman, bagus nggak? Karena kalau dilihat dari tempat masuknya, ini masuknya aja gratis, bukan gratis, seikhlasnya ya Om ya tadi ya, seikhlasnya. Tuh tempat masuknya kayak gini teman-teman gitu. Ini asik banget, asli, asik banget. Ini tempatnya disewakan teman-teman tuh. Sewakan, asik banget pokoknya. Nanti teman-teman komentar, mau teman-teman kalau yang pernah kesini gimana, kalau yang belum pernah kesini ya mau kesini silakan. Penginapan banyak di depan teman-teman. Gitu teman-teman ya. Selamat liburan, awesome. Just like you, know I always want just like you, oh, I always want just like you, oh. Let's go. just like you know I was once just like you, I was once just like you.